Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajurungkeun laku timnas pelajar Kemenpora U15 anu bakal niang ka Portugal pikeun ngalakonan turnamen internasional Iber Cup Estoril turnamen satata Piala Dunia pikeun pelajar. Prak-prakan ngajurung laku eta timnas U15 teh dilakonan satu tas timnas U15 ngalakonan latihan anu dipaju di wewengkon Jawa Barat. Salila di Jawa Barat, Garuda Muda Timnas usia 15 tahun milih Pusdikjas Cimahi selaku tempat musirkeun latihan samemeh aub dina kajuaraan Iber Cup anu dilakukan di negara Portugal. Di Gedung Pakuan Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngabagiakeun kalawan HD kaeta para pemain Timnas pelajar umur 15 tahun. Dina pambagianna Gubernur Jawa Barat nyumangetan turta ngadungakeun sangkan Garuda Muda Indonesia bisa ngotretkeun prestasi dina eta kajuaraan satata Piala Dunia antar pelajar. Eta timnas asuhan pelatih mantan pamain legendaris Indonesia Aples Tequarite rarancangna bakal miang ka Portugal poe Salasa nu rek dipaju. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharap para pemain nyangking pengalaman anu hade pisan, lain ukur pasualan menang atawa eleh, tapi leuwih karena pengalaman dina kompetisi kelas dunia. Timnas usia 15 yang berlatih selama ini hasil seleksi dari seluruh Indonesia, dari ratusan menjadi 22 pemain pilihan usia 15 pelajar berlatih di Pusdikjas Cimahi, Jawa Barat, dan hari Selasa akan diberangkatkan ke Portugal untuk mengikuti Piala Iber Cup, yaitu piala sejenis Piala Dunia khusus untuk usia 15. Sajroning kitu, manajer timnas pelajar U15 Ray Manuru ngeceskeun pangogan atau tantangan anu munggaran pikeun timnas U15 nyaeta pasoalan kapercayaan diri lantaran rea tim muda samemehna eleh balukar kurang narasa percaya diri dina diri pamain. Terima kasih, sebagaimana kita ketahui Pak Gubernur Ridwan Kamil adalah gubernurnya milenial, sangat muda. Dan anak-anak kami timnas usia pelajar 15 tentunya mendapatkan satu semangat lagi, satu energi yang baru dari beliau. Dengan bertemu saja mereka sudah semangat, apalagi nasihat-nasihat dari beliau tadi sangat membuat kita lebih percaya diri, karena luar negeri tantangan pertama adalah masalah. Para pemain serta reng-rengan tim miharap masyarakat di sakuliah Indonesia ngadungakeun turta ngarojong sangkan para pemain ngora bisa nyangking prestasi turta nyambuangkeun ngaran Indonesia dina sepak bola dunia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.